2019 yang pertama kali. Saya hadir sendiri karena istri sedang kurang sehat, jadi saya sendiri. Kalau boleh tahu kurang sehatnya apa nih sebenarnya? Cuaca kan sekarang kita nggak bisa baca, hujan, panas, tiba-tiba kondisi tubuh kalau lagi kurang fit ya. Lebih rawat juga nih. Ini kan cuma karena butuh istirahat. Karena ditambah juga Ica kan sekarang ke sana, ya kan? Jadi dia butuh tenaga ekstra. Makanya saya harus pulang sekarang buru-buru untuk backup dia untuk bisa berusaha. Sudah berapa hari sih maksudnya dia kurang sehat? Baru hari ini ya. Tapi gini, sebagai seorang suami sendiri nih, ketika mungkin istrinya mengalami apa mungkin sakit atau seperti ini gitu, maksudnya apa sih mas Dede ini mensiasatinya supaya sembuh? Iya, supaya sembuh. Gini, ada penyakit yang hanya butuh istirahat juga sih. Ini kan harus jadi. Tapi yang paling penting saya ingin aja supaya jaga kesehatan, kemudian pertama makanan, kemudian buah ya, dia juga olahraga ya kan? Karena badan kalau kita pakai terus ada masa di mana dia butuh istirahat sih. Dan jangan sampai sakit. Jadi karena tadi saya melihat kayaknya Ica sampai jadi gejala. Anak sendiri gimana nih ketika mungkin Ica? Karena sehat-sehat aja sih, alhamdulillah. Artinya antar pasti dia sendiri yang akan mengontrol segala sesuatu. Insya Allah. Aduh deh, lebih cenderung ke dokter atau mungkin obat-obat tradisional misalnya kalau itu? Kalau saya di awal, kalau memang ada beberapa penyakit yang bisa kita diagnosa sendiri ya. Yang kita paham badan kita seperti apa, ada obat-obatan, bukan obat lah ya, seperti buah atau madu atau kurma atau diolesin apa ya yang hangat-hangat di punggung misalnya begitu ya. Itu dulu biasa kalau saya ya, kalau memang dalam 1-2 hari masih ada keluhan baru. Biasanya kalau istri sakit cenderung nular nih mas ke anaknya atau ke mas juga. Padahal kan ada yang bilang mendingan suami yang sakit deh, karena kalau suami istri bisa kerja banyak banget tuh kalau suami rumah. Kalau bisa jangan ada yang sakit lah ya kan. Kalau tapi begitulah, memang karena dekat dengan anak, tapi kalau saya lihat sih alhamdulillah enggak ya, karena cuma butuh istirahat aja. Kalau dengan cuaca yang mungkin agak berubah-ubah nih, gimana sih treatment keluarga mas Dede agar ya tetap fit terus gitu? Iya, selalu mengingatkan supaya kita semua sehat adalah makan yang bervariasi, vitamin, perlu air putih, jangan kurang, kemudian istirahat juga, dan juga olahraga. Satu lagi adalah berpikir yang positif ya. Jangan stres, gimana sih? Jangan stres ya. Gini, ngomong aja begitu kan? Oh iya, dia pikir stres nih. Dari pagi sekarang. Oh iya, belum makan kayaknya ya. Sering olahraga bareng. Oh iya, sama Ica sama anak paling kita bisa sama-sama jalan-jalan ya, kemudian bisa berenang bareng-bareng. Paling itu aja. Kayak dari channel mau bawa ke dokter juga nggak mungkin kalau misalnya tidak rendah juga gitu. Saya WhatsApp aja kalau saya mau ke dokter.